Matahari sudah terbit, putra ibu lekas bangun. Lihat cahaya yang mulia, lekas bangun, lekas bangun. Hei putraku yang berbudi, putra ibu yang sejati, mari lihat cahaya yang mulia. Indonesia tanah airku, Indonesia tanah airku, Indonesia tanah airku, Indonesia tanah airku. Cahaya yang mulia, lekas bangun, lekas bangun. Hei putraku yang berbudi, putra ibu yang sejati, mari lihat cahaya yang mulia. Indonesia tanah airku, Indonesia tanah airku, Indonesia tanah airku, Indonesia tanah airku. Hey, halo Smart Viewers, welcome to RADIONET SHOW. Dan kali ini kita telah kedatangan Maharya, benar ya? Maria, dengan kakak siapa ini? Saya Satrio. Pakai mic, Kak? Saya Satrio. Oh, Kak Satrio. Tadi bawain lagu dari Maharya dengan Matahari Terbit ya, Kak ya? Betul. Tapi sebelumnya, aku mau tanya nih, Maharya itu sebenarnya band atau single personal sendiri sih, Kak? Saya jawab langsung ya. Oh, boleh. Okay. Maharya itu sebetulnya bukan hanya sebuah band, tetapi perkumpulan, di mana perkumpulan tersebut ada seniman perajut bangsa. Artinya perajut bangsa adalah pemersatu dan selalu mengkampanyekan tentang berhenti berdebat, berhenti bertikai untuk Indonesia Raya. Wah, benar-benar mulia ya. Maksudnya itu untuk mempersatu semuanya ya, Kak ya? Benar ya, benar? Itu terserah pandangan orang. Yang jelas yang kita lakukan, yang kita kerjakan hanyalah merajut dari hal yang berbeda menjadi satu. Waduh, makin penasaran nih Smart Viewers. Kira-kira kita boleh panggil ya semua teman-temannya ya? Oke, langsung aja kita panggil. Ini dia Maharya. Tepuk tangan dong. Wuh. Weh, cowok-cowok semua nih. Siap. Waduh, solid ya, solid ya. Oke, halo Kak, siap. Silakan duduk, duduk. Ya, kita punya banyak bangku, jadi silahkan duduk ya, Kak ya. Langsung aja kita nanya-nanya ya. Maharya ini lagi sibuk apa nih, kalau gue tahu? Maharya sedang menyibukkan diri. Apa yang kita kerjakan semoga bisa bermanfaat buat
sesama musisi, okay, putra-putra kita, adik-adik yeah kita, saudara-saudara kita yang lain, okay, artinya bermanfaat itu untuk kesatuan Republik Indonesia. Oke. Dan kalau boleh tahu nih Kak, tadi kan Kakak bilang persatuan seluruh Indonesia nih. Yeah. Sebenarnya Maharya itu apa namanya? Yang anggota tetapnya itu ada berapa sih kalau boleh tahu? Lebih. Saat ini sudah di atas 30 orang lebih. Di atas 30 orang. Para seniman, artinya seniman tidak hanya musisi tetapi seniman ukir juga, seniman kaligrafi juga, okay, seniman pembuat patung juga. Artinya orang-orang yang hidup di bidang seni dan dia ingin merdeka di atas karyanya sendiri. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, visi dan misi dari Maharya itu sendiri apa sih? Soalnya kan kita Kakak bilang tadi ada musisi, ada seniman banyak gitu kan. Oke. Nah, visi misinya itu apa sih Kak sehingga terbentuknya Maharya ini gitu? Bisa jawab. Nah, ya boleh Kak, boleh. Kakak Herman. Kakak Herman. Jadi sebetulnya ingin merajut atau mempersatukan para seniman. Oke. Okay. Lebih spesifiknya lagi, kita sebagai musisi ingin bersinergi terutama dengan seluruh kreator atau pencipta lagu kalau di seni. Oke. Okay. Agar menikmati dan merdeka di atas karyanya sendiri. Waduh, benar-benar mulia ya berarti. Betul. Ya, benar-benar mulia banget ya. Dan kalau boleh tahu sendiri nih, arti dari cerita di balik Matahari Terbit itu apa sih sebenarnya? Wah, ini Mas Satrio yang ngerti. Oke. Okay. Silakan Mas. Mas Satrio yang ngebuat lagu ini juga gitu? Bukan, lagu Matahari Terbit itu lagu yang sangat disakralkan pada zamannya hingga saat ini. Karena lagu Matahari Terbit itu sekitar tahun 1928 sampai dengan 1938, sekitar itu. Jadi okay, lagu ini tidak sempat keluar ke publish karena dipikirnya saat itu Wagerudo Supratman, mm-hmm, sang maestro kita, mm-hmm, itu mendukung Jepang karena judulnya okay Matahari Terbit. Yeah. Tapi karena memang apapun juga bentuknya, mm-hmm, sebuah pengorbanan itu hal yang mutlak bagi seorang pahlawan. Akhirnya beliau rela dirinya di penjara, rela dirinya dibuang oleh situasi saat itu, hmm, hanya untuk satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Waduh, jadi intinya untuk mempersatukan dari Sabang sampai Merauke gitu ya Kak ya? Betul. Tapi sayangnya lagu ini gak diterbitkan gitu, gak dipublish gitu ya? Karena situasi politik saat itu. Oke, dan sampai saat ini juga lagunya masih belum dipublish juga? Belum, lagu itu kita hanya setelah dapat restu dan izin dari pihak keluarga Bapak Wagi Supratman, okay, kita baru mengaransemen dari teks yang sudah pernah ada. Teksnya memang di beliau sendiri yang tulis oleh tangannya sendiri. Okay. Kemudian kita hanya mengaransemen ulang dengan salah satu seniman di Kota Bogor, okay, dan kita sepakat untuk angkat ini sebagai penanda, sebagai pengingat kita juga bahwa karya-karya yang abadi itu adalah yang memang berasal dari kejujuran si pemilik lagu itu sendiri. Waduh, gimana nih Smart Viewers, udah tahu nih arti dari lagu Matahari Terbit. Nah sekarang Maharya akan tampil nih, akan perform lagi ya dengan lagu okay keduanya, yaitu Indonesia Raja. Oke. Okay. Okay. Ini dia Smart Viewers dengan Maharya, Indonesia Raja. Indonesia Raja. Kawan, rajutlah Nusantara demi persatuan Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Indonesia, beragam warna menjadi satu. Jangan ada perbedaan, demi kuatkan bersama.
sambutlah kebangkitanmu, karena kaulah ras terhebat. Welcome to RADIONET SHOW, masih bareng gue Leo dan masih ada Maharya. Wih, apa tadi? Maharya. Oh, Maharya. Oke. Okay. Oke, okay, Maharya mau nanya nih. Tadi perform bawain lagu Indonesia Raja, benar ya? Sebelumnya udah punya album atau single gitu? Ayo, mana yang mana? Single pertama kita. Boleh pakai mic, boleh pakai mic. Ini single pertama kita, Mas? Single pertama ya, ya. Maharaja. Maharya. Oh, Maharya. Ya. Maharya. Judul lagunya Indonesia Raja. Raja. Ya. Betul. Sudah ya. Rilis di radio tanggal 29 Januari 2018. Waduh. Sudah rilis. Sudah rilis ya, dan nah. Akan ada pembuatan album juga? Yang pastinya ada. Pastinya ada ya. Yang pasti yang terdekat ini akan rilis single kedua, tapi kita fokus dulu ke Indonesia Raja. Oke, okay. Sebelumnya ya. Mau nanya dong, Maharya itu genrenya musik apa sih, Mas? Genrenya musik kebangsaan, jadi kita bisa main musik kalau di genre musik bisa apa saja. Bisa apa saja, mau bisa pop, apa saja. Jazz. Semaunya kita aja. Oh. Iya. Apa? Orang seni bebas. Orang seni bebas. Betul. Ya, mau genre apa aja ya. Yang penting enak, liriknya ada, enak dia mainnya gitu ya. Oke, kalau boleh tahu yang ngebuat lirik itu siapa sih? Nah, ini dia, Mas Satrio, silakan. Oke. Kalau untuk pembuatan lirik itu sendiri, lebih ke siapa? Saya sendiri untuk liriknya itu rangkuman dari lagu Indonesia Raya yang okay. Asli ciptaan Wagirudo Supratman, tiga stansa. Okay. Tiga stansa, kemudian ada Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada Pancasila, dan pembukaan Undang-Undang Dasar itu kita jadiin lagu, satu buah lagu namanya Indonesia Raja. Oke, jadi inspirasinya itu dari Indonesia Raya ya? Betul, dari lagu Indonesia Raya tiga stansa. Oke, kalau boleh tahu Indonesia Raja ini proses pembuatannya itu berapa lama? Dari 2008, adik-adik kita yang menemukan notnya di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur, okay. Di Jombang. Kemudian setelah jadi not, ke kita bulan Desember ya, Pak Herman ya, Desember 2017. Oke. Kita rubah menjadi sebuah
lagu yang luar biasa Indonesia Raja. Oke, Maharya ini itu udah terbentuk berapa lama sih kalau boleh tahu? Kalau Maharya itu sebetulnya terbentuknya saya ketemu sama Kang Herman Husin ketika okay. beliau dulu masih di grup band yang lama. Oh. Tahun 2000 berapa ya Herman ya? 2003. Oh, sebelumnya dari band yang lain ya. Betul. Okay. Band selanjutnya ketemu dengan Mas yang pemain gitar. Oh, kalau beliau ini sebetulnya saya bawa ke sini temanya dengan Bina Nusantara ini sebetulnya kita tidak pernah bisa lepas okay. daripada orang-orang terdahulu kita. Artinya orang-orang yang ada di depan teman-teman semuanya ini adalah rocker-rocker lama tahun 90-an okay. yang menjadi favorit hidup yang saat ini masih ada. Nah, okay. simbolnya kita bawa mereka semuanya ke sini itu adalah penghormatan. Karena saya pribadi orang Indonesia yang bersuku Jawa sangat mengangkat tema Ingarso Sung Tulodo, Ing okay. Madyo Mangun Karso. Artinya gini, mereka itu adalah orang-orang yang sudah terbukti hebat ketika zamannya dan sampai saat ini pun mereka pun masih eksis dengan bidangnya. Nah, okay. keinginan Maharya ini sendiri untuk memerdekakan musisi-musisi kita di tanah air kita yang kita cintain ini supaya merdeka di atas karyanya sendiri. Oke, kalau untuk nih kan banyak lagu yang diciptakan menggambarkan perjuangan seperti itu ya. Betul. Untuk menyatukan masyarakat Indonesia khususnya ya, benar ya? Betul. Ada nggak sih yang menginfluence dari Maharya itu sendiri? Yang menginfluence sehingga kayak sehingga akhirnya Maharya itu ngebuat konsepnya seperti ini nih gitu loh. Oke, kalau yang kita influence itu yang sangat prihatin itu terhadap situasi. Artinya ketika semua orang membicarakan sesuatu hal yang terbaik bagi mereka, okay. membicarakan hal yang paling benar di antara mereka, ketika itu kita yang salah dan kita yang merasa banyak dengan salah, itu merasa ada ruang dan akhirnya berbenturan antara ruang satu dengan ruang yang lain. Justru adanya kita lewat musik ini, akhirnya kita melupakan diri. Kita sebagai Mas contohnya orang Manado, iya. atau saya orang Ambon, okay. atau Mbak yang di sana orang Lombok, lupa ketika kita menyanyikan sebuah lagu. Itulah okay. konsep yang kita buat. Ketika kita menyanyikan sebuah lagu, kita lupa diri kita itu siapa. Yang kita ingat adalah bangsa Indonesia. Oke, jadi yang sosok yang menginfluensi itu adalah bangsa Indonesia gitu. Sosok yang apa menginfluensi kita sendiri itu sebetulnya para pahlawan kita sendiri. Oh. Pahlawan yang selama okay. ini selalu memberikan motivasi secara nggak langsung ya dengan wujud karya yang ada mereka sekarang ini itu yang menjadi sebuah apa tolak ukur bagi kita sendiri karena okay. kita sekarang lah yang meneruskan perjuangan mereka semuanya. Berarti yang saya dapat nih bahwa Maharya itu sendiri ketika masuk ke dalam Maharya itu menjadi satu gitu ya. Betul. Oke, mau nanya lagi nih, harapan sendiri akan hadirnya Maharya ini di musik Indonesia. Ada harapan apa, Bapak? Atau sebelum harapan untuk Maharya sendiri, harapan untuk musik yang ada di Indonesia kan ada banyak nih sekarang Pak, ada musik yang kekinian menggabungkan EDM segala macam seperti itu gitu loh. Sementara Maharya ini kan kalau misal aku boleh bilang kayak idealisme banget gitu loh, idealisme bahwa ini Maharya ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat banyak gitu loh, untuk mempersatukan bangsa Indonesia seperti itu ya, prihatin dengan segala situasi yang ada gitu loh. Tapi kan sekarang itu kan musiknya Indonesia itu mulai berpengaruh dengan pengaruh musik luar gitu loh. Itu gimana pendapat dari Maharya sendiri? Awalnya memang Maharya sampai saat ini pun tidak memikirkan arah komersial, Mas. Oke. Satu itu. Yang paling penting Maharya berdiri ini tidak memikirkan pangsa pasar yang saat ini in. Oke. Dan kita bisa main musik in apa saja. Apa saja artinya musik yang sedang tren saat ini pun kita bisa mainkan itu. Kalau mengenai hasil, kita nggak pernah pikirkan Maharya akan seperti apa. Tapi yang penting kontribusi kita untuk bangsa. Itu yang penting. Waduh. Oke deh, kita akan main di Games Radio Net Show. Oke, jadi syaratnya itu mas-mas di sini harus nyebutin lirik per liriknya. Setelah musik berhenti, harus disebutin lirik per liriknya. Dan ketika ngedengar suara seperti ini, nah berarti liriknya salah ya. Jadi harus
semuanya harus nyebutin dulu liriknya. Nanti benar atau salahnya itu nanti di ujung. Nanti dilihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Dan kalau yang benar nanti bakal dengar suara seperti ini. Ya, itu dia. Cakep ya? Semua bisa ngerti ya? Oke, dan kalau misalnya yang salah, kalau misalnya ada yang salah nih, bakal diganti sama orang yang selanjutnya. Jadi orang yang setelah Mas udah sebutin, bakal diganti sama orang selanjutnya. Dan yang kalah dan yang menang akan mendapatkan senyuman ya. Oke, langsung aja kita bermain di Games RADIONET SHOW. Putar lagunya. Dan andai suatu hari kau jadi milikku, tak akan ku lepas dirimu kasih. Dan bila waktu mengizinkan ku untuk menunggu dirimu. Ku rasa kutlah jatuh cinta pada pandangan yang pertama. ayo. Oh, yang terakhir kedua. Yang pertama, terus yang kedua. Next aja. Oh, salah. Habis yang pertama yang kedua ya, kayak benar sih. Tapi yang benar itu adalah sulit bagiku untuk bisa berhenti mengagumi dirinya. Oke deh, nggak apa-apa. Berarti Kak Satrio berat ya. Oh, berarti next ya. Mari kita putar lagu yang kedua. Ini dia. Nah, nih. Familiar. Ku tak dapat menghindari kecolak cinta ini. Izinkan lah aku mencintaimu. Benar. Langsung ya. Jadi Maharya benar satu lagu ya. Selanjutnya putar musiknya. Waktu demi waktu berlalu. Keinginanmu mulai tumbuh. Mulai tumbuh. Apa? Apa tadi kak? Apa? Mulai tumbuh. Tumbuh. Oh, salah. Enggak tahu lagunya. Nah, ini itu judulnya Rindu Sendiri. Jadi biar dia merindukanmu sendiri. Ho uwo. Ya, jadi Maria baru benar satu lagu ya. Dan kita putar lagi lagu selanjutnya. Nah, ini. Merah putih, teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Yeay! Merah putih. Benar, ini lagunya dari Coklat ya. Coklat dengan judulnya Bendera. Buat tepuk tangan lagi dong. Yeay. Gimana Kak? Gimana Games dari RADIONET SHOW sambung lirik? Seru ya. Lagunya seru. Banyak yang ini ya. Kurang familiar ya. Kenapa mulainya dari sini terus jadi? Ya tadi aku juga ngeliatin Kakak gitu kayak ini apa ya abis ini ya. Tapi bisa dilewatin ya. Dan Maria berhasil menjawab 2 lagu. Dan ya, selanjutnya kita akan masuk di segmen quiz time. Oke,
Oke, dan sebelumnya aku pengen ngucapin dulu selamat kepada pemenang kuis kita minggu lalu. Untuk pertanyaannya, lulusan universitas manakah feature artis kita Maudy Ayunda pada minggu ini? A. Oxford University atau Mid University? Dan pemenangnya adalah Hexa Angelina at Hexa Angelina. Jawabannya A. Oxford University at RADIONET SHOW BTV. Dan mendapatkan voucher spesial dari Tea Time Cafe, The Bellis and Chloe, dan Warteg Gue. Selamat buat buat Hexa ya. Dan untuk quiz minggu ini, apa salah satu tips membedakan senar gitar akustik elixir yang asli atau yang palsu? A. Kemasannya atau B. Warnanya? Smart viewers bisa ikutan quiz kita. Caranya gampang banget. Pertama, cukup follow dulu Twitter @RadioNetShowBTV. Habis itu mention, kasih jawaban, dan jangan lupa untuk diakhiri dengan hashtag QuizTime@RadioNetShow. Oke deh, dan pemenang akan mendapatkan voucher spesial dari The Bellis and Chloe. Habis itu ada voucher dari Tea Time Cafe, dan terakhir ada Warteg Gue. Oke deh, dan untuk yang terakhir banget nih, harapan jangka panjang dan pendek untuk kakak nih, kakak sendiri, dengan adanya hadirnya band Maharya ini. Harapannya semoga bermanfaat hingga akhir hayat aja. Asik. Ada lagi dan untuk jangka panjangnya? Untuk jangka panjang itu ya, Om Rudy, coba mau jawab. Akan adanya album. Oke, okay, kalau album itu pasti karya kita, artinya akan tetap dikenang. Iya. Sepanjang masa sampai anak cucu kita besok tetap bisa membakar atau bisa memotivasi jiwa patriotisme mereka sendiri ketika mendengar lagu yang kita buat. Oke deh, dan intinya itu semoga lagu-lagunya Maharya ini bisa diterima di kalangan musik manapun ya, mau tua, muda, dan segala macamnya. Dan pastinya memberikan dampak yang positif ya untuk generasi muda. Dan untuk pengen tahu nih, Maharya selanjutnya bisa diikutin di mana? Di sosial media kah atau di YouTube? Untuk video klipnya sendiri udah bisa diikutin di? Di Instagram ada Maharya Official. Oke, okay, Maharya Official untuk Instagram. Instagram di Maharya Official. Untuk musik kita sendiri pun kita punya etalase atau punya tempat sendiri. Oke. Okay. Di mana kita membuat sebuah aplikasi untuk iOS dan Android. Android. Yang pertengahan tahun ini akan segera kita launching. Artinya musik kita ya kita jual di aplikasi kita sendiri juga. Kalau boleh tahu aplikasinya? Aplikasinya Metronom Music. Metronom Music. Betul. Oke. Okay. Dan untuk smart viewers yang ada di rumah, pengen tahu lagi Maharya lebih dalam lagi, lebih tahu lagi, pengen ikut update update dari Maharya, bisa download tadi aplikasi mereka di tadi apa kak? Di iOS, di Apple Store atau di Google Play. Pertengahan tahun ini kita akan segera launching. Tapi untuk saat ini kita ya Metronom, namanya Metronom Music. Oke deh. Dan gak terasa nih smart viewers, gue udah nemenin smart viewers yang ada di rumah selama 1,5 jam. Dan aku pengen ucapin nih kepada kru Binus TV yang bertugas hari ini, terima kasih kepada smart viewers yang udah menyaksikan episode hari ini, episode terbaru dari RADIONET SHOW. Dan terima kasih juga buat YouTube, dan terima kasih buat Tea Time, buat The Bellis and Chloe, dan Warteg Gue. Terima kasih untuk supportnya, untuk sponsornya. Dan paling spesialnya terima kasih buat Maharya. Semoga Maharya bisa eksis terus di dunia musik Indonesia dan ditunggu terus karya-karyanya. Dan Maharya akan perform 2 lagu ya. Yang terakhir ada Sang Proklamator dengan dan Jas Merah ya. Oke, saya Leo Chandra pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Panjatkan doa untukmu, terlintas bayang hadirmu, proklamator yang kurindu. Ingin ku lepaskan semua agar kau mengerti arti cintamu. Ingin ku curahkan
lupakan semua rasa rindu yang ada hanya untukmu. Angin malam, sampaikanlah rindu ini kepada dirinya. Matahari pagi, tunjukkanlah jalan terang untukku negeriku. Dalam yang sesunyi ini, ku panjatkan doa untukmu. Lintas bayang hadirmu, proklamator yang ku rindu. Ingin ku lepaskan semua agar ku mengerti arti cintamu. Ingin ku curahkan semua rasa rindu yang ada hanya untukmu. Gagah di medan laga darah
keringat menetes di bumi. Kemerdekaan hanya itulah yang kau juangkan. Tak ingin ku sia-siakan jasamu, apalagi tuk lupakannya. Seperti yang kini telah terjadi, karya abadimu terkubur sudah. Apalagi tuk lupakannya. Seperti yang kini telah terjadi, karya abadimu terkubur sudah. Tak ingin ku sia-siakan jasamu, apalagi tuk lupakannya. Seperti yang kini telah terjadi, karya pada jati diri bangsa. Tak ingin ku sia-siakan jasamu, apalagi ku lupakannya. Seperti yang kini telah terjadi, karya abadimu terkubur sudah. Tak ingin ku sia-siakan jasamu, apalagi tuk lupakannya. Seperti yang kini telah terjadi, karya abadimu terkubur sudah. Bangsaku, janganlah kau lupakan sejarah. Kembalilah kepada jati diri bangsa.